Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas trailer dari Jendela SMP Hari Ini. Kali ini Coko dan Wulan tengah pulang sekolah dan berdua bersama sepulang sekolah. Kali ini mereka pun sangat bahagia masih bisa memanfaatkan waktu bersama-sama, sebelum akhirnya mereka nantinya akan bisa sekolah di SMA nanti. Nampaknya kali ini pun benar-benar memanfaatkan waktu tersebut. Sementara itu, Kino tersenyum sendiri ketika berdekatan dengan Lili. Lili pun bingung dengan tingkah laku Kino yang tiba-tiba seperti itu terhadap dirinya. Apakah kali ini Lili akan respect dengan sikap dan tingkah laku Kino ya guys, bahwa Kino benar-benar menyukai Lili. Sementara itu di tempat lain, Wulan yang sedang bersama Joko tiba-tiba kaget dengan kedatangan Aldo di dekat mereka. Kali ini mereka pun sangat kaget dengan adanya Aldo yang sudah keluar dari tempat rehabilitas anak. Joko pun sangat kaget. Kemudian Joko berusaha mengejar Aldo. Apakah kali ini Aldo akan benar-benar menjadi musuh Joko dan Wulan kembali ya guys? Sementara itu Pak Lukman divonis harus cuci darah setiap hari. Itu yang membuat Pak Lukman dan Bu Linda sangat bingung dengan biaya yang harus dikeluarkan. Sementara itu di rumah Pak Lukman sedang meminum obat. Namun tiba-tiba datanglah Wulan masuk ke rumah. Mereka pun gugup dengan kedatangan Wulan, yang akhirnya Wulan merasa curiga dengan sikap dan tingkah laku kedua orang tuanya dan menanyakan bahwa mereka tidak ada yang ditutup-tutupi dari Wulan. Apakah kali ini Bu Linda dan Pak Lukman akan menceritakan ke Wulan soal penyakitnya Pak Lukman ya guys? Pastinya sangat seru sekali ya guys. Jangan lupa untuk menyaksikan sinetron dari Jendela SMP setiap hari pukul 16.30 tentunya hanya di SCTV 1 untuk semua. Oke guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya.